Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, ketemu maneh di channelnya Wawan Pratama 22. Oke, sahabatku, hari ini aktivitas saya ini lagi di ladang singkong karena padi sudah panen. Oke, di sini saya akan eksperimen. Sebelumnya saya sudah eksperimen. Eksperimen di sini yang saya tampilkan yaitu saya akan mengeksperimen menguji coba pupuk NKP vs Ajinomoto. Nah, ini sebelumnya sudah pernah saya eksperimen dan ini penampakannya. Kalau tanaman yang sebelah ini, barisan ini pernah saya pupuk NKP khusus, dan untuk yang sebelah sini ini pakai Ajinomoto. Oke, di sini sudah terlihat perbandingannya. Siapa tuh ya? Kita lihat dulu tanamannya seperti apa. Nah, kita perhatikan. Nah, ini siapa tuh? Yang ini MKP, yang ini Ajinomoto. Untuk kesuburannya masih lebih subur memakai Ajinomotonya, sahabatku ya. Kalau untuk buahnya ini belum saya cek, sahabatku ya. Nah, kondisinya ini tandanya sampai tumbuh ini bonggol dua ini, sahabatku ya, tandanya. Untuk micinnya ini sebagai bukti ya, bonggol satu ini sampai tinggi seperti ini. Sayang video sebelumnya kehapus, sahabatku ya. Oke, di sini akan saya lakukan eksperimen yang kedua. Nanti kita bisa lihat buahnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Memakai khusus MKP dan memakai khusus Ajinomoto. Oke, akan saya aplikasikan saja. Di sini saya pakai MKP-nya 4 sendok. Satu, dua, tiga, empat. Terus Ajinomotonya saya pakai 4 sendok juga. Sendok bos ya, sama-sama 4 sendok. Oke, kita aduk dulu sampai benar-benar merata. Nah, ini nanti per batang saya kasih satu cangkir ini per batang untuk Ajinomotonya, dan untuk MKP-nya juga sama. Oke, ini diaduk juga sampai sama benar-benar merata. Oke, akan saya aplikasikan per batang saya kasih ini untuk MKP-nya, nanti juga sama sahabatku ya untuk Ajinomotonya. Oke, akan saya aplikasikan dulu. Oke, sahabatku, akan saya aplikasikan dulu untuk MKP-nya. Oke, sudah saya aplikasikan. Terus untuk Ajinomotonya juga saya kasih satu cangkir satu ya. Oke, sahabatku, sudah saya aplikasikan untuk MKP dan untuk Ajinomotonya, dan ini kondisinya. Nah, kondisi tanaman singkongnya sebelah sini MKP, yang dulu pernah saya pupuk pakai NKP, di sini yang pakai Ajinomoto. Ini kondisinya agak lebih subur yang memakai Ajinomoto. Kalau untuk hasil buahnya,
belum dicek sahabatku ya. Nanti saya akan cek setelah untuk eksperimen yang kedua ini. Oke, yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar, like, comment, subscribe-nya, tombol loncengnya, biar kemelonteng notifikasinya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Micin MKP. Bye-bye.